Aku deklamasikan antologi cerpen dan puisi COVID-19, satu catatan alam. Renungan kita bersama Nurul Suhana Muhammad. Hari ini menyendiri mengenangkan nasib sendiri, nikmat terdahulu hanya tinggal kenangan. Setelah tamat semuanya sudah berlainan. Segalanya perlu dijaga agar tidak berulang penderitaan. Tamparan virus ini amat pedih, menghantam kesedaran. Hari ini disangkakan penyakit biasa, namun nyawa santapannya gaib di mata kasar. Namun menyerangnya bagaikan raksasa, giat memburu mangsa tiada penamatnya. Peringatan demi peringatan agar tidak terjerumus ke lohonya. Namun apakan daya, berjuta nyawa diambil. Hari ini resah bagaikan bayangan hitam menyelubungi hati yang gundah. Usaha berganti cara bagi memangkas arus jangkitannya, tiadalah henti peluh mencurah di wajah perwira setia, sehingga ada yang menjadi mangsa. Tenanglah mereka di sana, diiringi doa dan titipan. Bertarung kita melawan rasa yang kian membara. Berbulan berkurun bagai tiada penghujungnya. Namun yakinlah pada Yang Esa, pasti ada hikmah di sebalik semua peristiwa. Jangan kesombongan meragut segala usaha. Hari ini, hari esok, tiada siapa yang tahu kesudahannya. Mari berdoa agar diakhiri keperitan ini, mengharapkan sinar kemenangan dikecapi, mengharapkan kebebasan beroleh kembali, mengharapkan tiada yang rebah di medan ini. Mari kita terus berjuang dan terus berjuang menyahkan COVID di bumi Malaysia dan dunia ini. Salam.